welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menangani hama lombok patek ya Bu ya. Lombok patek yang disebabkan oleh lalat buah. Seperti ini guys, bentuk lalat buahnya guys. Hasil tangkapan hari ini. Ini cukup membuat tanaman cabai buahnya menjadi busuk guys, karena dientup ya Bu ya. Dientup, bukan dimakan sih guys, tapi dientup oleh lalat buah ini. Untuk bahan-bahan pembuatan jebakan ini, bagaimana Bu cara membuat jebakan ini? Sebuah botol tanggung dikasih air, lalu dikasih kapas digantung, dibasahi sama metrogenol, lalu digantung. Ini di penampakan dari obat petrogenol. Tempatnya agak jauh dari pohon cabenya. Kata adik saya ini baunya seperti gula merah guys, padahal saya cium seperti bau tembakau. Atau hidungnya ada masalah kayaknya. Iku nggak bisa tinggal penampakannya jebakan. Gak sampai nyotingi lalat buah terus kok. Nah ini contohnya. Bu excited jelas nih sampai ada kamera meneng ini toh. Nah ini contoh. Dalam ada metrogenol dimasukkan ke dalam kapas lalu digantung jangan sampai kena air. Nah itu caranya masuk, ini dilubangi pakai paku dipanasi, begitu masuk dia ini tidak bisa terbang, langsung terjun ke bawah air tuh langsung dia contohnya begini. Ini banyak nih alat buahnya, ada yang belum masuk ke air, ada yang masih terbang. Kalau yang putih ini sejenis hama apa ini? Ya bule. Ya bule. Penutupan di. Ini adalah jenis tanaman krokot. Penutupan. Dulu pada saat SD kita mencari bunga krokot ya guys, biasanya ada warna kuning, merah, hitam gitu biasanya. Kameranya sekarang, di sini kak. Kameranya di sini. Sekarang ini jadi makanan favorit kelinci biasanya guys. Krokot. Ayo closing kak, closing. Tapi bagi closingnya. Oke guys, segitu aja yang. Oke guys. Gitu saja yang bisa saya laporkan. See you next time.